tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you'd choose someone like me to carry your victory. Perfection can never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 21. Bukanlah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan
barang siapa yang memanggil nama Yesus ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tak ada yang terlalu kotor. Apakah Anda memiliki barang kesayangan yang dibawa kemana-mana, sekalipun sudah kumal dan gak karuan bentuk dan baunya? Barang itu tidak tergantikan oleh apapun, meskipun ditawari pengganti yang lebih bagus atau lebih mahal. Bahkan, ada orang yang sampai sakit ketika barang kesayangannya hilang. Tak jarang orang bertanya, kenapa sih tidak mau diganti? Biasanya, alasannya karena ada kenangan khusus atau sudah terlanjur sayang. Benda mati saja, kalau kita sudah sayang, bagaimanapun rupanya, tetap saja kita sayangi. Apalagi Allah yang menciptakan dan mengasihi manusia. Sekotor apapun manusia, Allah tetap mau menunggu dan memakainya menjadi berkat bagi sesama. Ini nyata dalam diri Paulus atau Saulus, orang yang awalnya begitu membenci pengikut Kristus, sehingga memburu mereka. Kalau Allah sudah menggerakkan hati, maka yang tampak mustahil bagi manusia pun menjadi mungkin. Di awal pelayanannya, banyak orang yang meragukan Paulus. Mereka khawatir itu hanya cara Paulus untuk menindas pengikut Kristus. Namun, Paulus membuktikan dengan perkataan dan perbuatannya bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga para pengikut Kristus percaya dan menolongnya ketika ia hendak dicelakai oleh orang-orang Yahudi. Besyut, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, jika kita memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan, maka kita pun dapat dipakai Tuhan untuk melakukan rencananya. Bagaimanapun masa lalu kita dan penilaian orang tentang kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Ia mau memakai kita menjadi alat berkat-Nya bagi sesama, bahkan bagi seluruh ciptaan. Refleksinya adalah, maukah kita seperti Paulus yang memberi diri untuk dipakai Tuhan? Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, kami masih bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau bersyukur atas kehidupan kami, atas kasih setia-Mu yang selalu baru buat kami. Tuhan, tolong tuntun kami, bantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai pembelajaran kami. Berkati Bapak Ibu Guru yang akan mengajar ya Tuhan. Berkati kami juga agar kami bisa fokus dan memahami apa yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Smart 2 bisa. Smart 2.